Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembacaan dari risalah syarah atau penjelasan hadis Madzibani Ja'ian yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Setelah beliau menyebutkan nas al-hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya dari sahabat Ka'ab bin Malik Al-Ansari, demikian pula beliau menyebutkan beberapa syawahid penguat, beberapa riwayat penguat dari hadis tersebut. Wa ila hadis yang disebutkan adalah hadis yang sahih. Adapun syawahid hadis-hadis penguat tersebut, para ulama tidaklah lepas darinya ucapan, yakni perbincangan tentang kesahihan hadis-hadis penguat tersebut. Kemudian beliau melanjutkan menyebutkan riwayat yang lain, berkata Al-Hafidhu rahimahullahu taala qala wa fi lafzi hadithi Jabirin wa fi lafzin hadithu Jabirin radhiyallahu anhu, dengan lafaz yang lain yang semisal dan maknanya sama, dari hadis Jabir, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani dhariyani ya'tiyani fi ghanamin ghaba ri'auha bi afsada linnas minhu bi syarafi wal mali lidinil mu'min. Nabi mengatakan di dalam riwayat ini, ma dhibani, tidaklah dua ekor serigala, dhariyani, lafaz dhariyani menggantikan lafaz sebelumnya ja'iani. Ja'iani dua yang lapar, kalau dhariyani, dhariyani ini diambil dari kata ad-darawah, ad-darawah afwan. Dorawah itu maknanya adalah al-quwah wasyarasah, al-quwah wasyarasah, kekuatan dan keganasan. Walladhi yadfa'u ilaiha al-ju'u, yakni kekuatan, keganasan, kebuasan yang didorong oleh rasa lapar. Dia buas, dia ganas, dia kuat disebabkan karena dia lapar. Dan lafadz dhariyani ini semakna, artinya tidak jauh maknanya dengan ja'ian. Dua serigala yang buas, yang lapar. Ya'tiyani fi ghanamin, yang keduanya mendatangi seekor kambing. Ghabari auha, yang ditinggalkan oleh ri'anya. Ri'a yakni maknanya ru'ah, pengembalanya, ya. Ditinggalkan oleh pengembala. Di riwayat yang sebelumnya kita sebutkan fi zaribati ghanam, di kumpulan atau di kandang kambing yang ditinggalkan oleh pengembalanya. Bi afsadalin nas, kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala yang lapar kepada seekor kambing ini, ya, tidaklah melebihi kerusakan yang ditimbulkan kepada manusia minhu bi syarafi wal mal, daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh ambisi, hub, yani rasa cinta, cinta kedudukan dan cinta harta, lidinil mu'min, yang merusak agama seorang mukmin.
Qala wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam hadis riwayat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hubbul mali wasyaraf badalal hirs. Beliau menyebutkan kata al-hirs, ambisi, semangat, itu diganti dengan kata al-hub. Hubbul mal wasyaraf, cinta. Cinta harta, cinta kemuliaan, cinta kedudukan. Dan kita ketahui bahwa lafaz al-hub, rasa cinta ini memiliki tingkatan-tingkatan, ya. Termasuk di dalamnya al-hirs, semangat, ambisi. Al-hirs atau al-hub, rasa cinta, ini bisa mengantarkan, yakni rasa cinta terhadap harta, cinta kedudukan, bisa mengantarkan manusia kepada penyembahan dinar dan dirham. Ibadatu dirham wa dinar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadisnya, Taisa abdu dinar wa abdu dirham wa abdul khamisah in u'tiya radhi wa in lam yu'ta sakhit, ta'isa wan takasa wa idza syika falan tukisha. Orang yang sudah terlalu cinta harta itu akan menjadi hamba, budak bagi harta tersebut. Dia dikendalikan oleh hartanya. Nabi mengatakan celaka, binasa hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, dan hamba-hamba khamisah, jadi gamis, pakaian sutra, ya, kemewahan. In uqtiya radhi, orang yang sudah menjadi hamba harta, ya, budak kekayaan, dia akan ridho kalau dia diberi, dia mendapatkan, dia atau diberi, dia akan ridho, dia senang. Wa in lam yu'ta sakhit, tapi kalau dia enggak dapat, enggak beri, diberi, dia enggak mendapatkan keinginannya, sakhit, dia akan murka, dia marah, ya. Ta'is, orang seperti ini kata Nabi, ini binasa. Wantakas, dan dia ini intikas. Intikas itu maksudnya istilah buat seseorang kalau dia sakit, sembuh, kemudian dia sakit kembali yang lebih parah. Ini namanya intakasa. Ya, ini orang yang sangat merugi. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menjadi budak harta. Dia akan binasa, dia akan merugi. Wa idza syika falan tukisha. Kalau dia itu syika, syika maksudnya dari kata asyaukah, duri. Kalau dia tertusuk duri, untuk kisha, falan tukisha. Ya, ini dia tidak akan bisa mencabut duri tersebut. Maksudnya apa? Ini menggambarkan keadaan sebagian orang. Orang kalau sudah cinta harta, itu melahirkan sampai tingkatan pada melahirkan sifat al-bukhul wasyuh. Sifat bakhil. Sifat kikir. Syahih, bakhil. Syahih ini di atas lagi, artinya lebih parah daripada bakhil. Ya. Orang yang sangat cinta harta sampai dia mengumpulkannya dan dia tidak mau memberikan kepada orang lain, itu namanya bakhil, syahih. Ya. Kalau haris, orang yang punya hirs, ambisi, bisa saja, ya, ada keadaan dia memang berambisi mengumpulkan harta, jam'ul mal. Tetapi dia orangnya royal, artinya dia bisa memberi, gak apa-apa. Dia mengumpulkan, tapi dia juga bisa memberi. Nah, yang lebih parah kedudukannya, apabila dia sudah hub, ini lafaz hadis ini, cinta menjadi budak harta, menjadi bakhil, menjadi syahih. Dia mengumpulkan harta dan dia tidak mau memberikan kepada orang lain. Tidak pemberian hadiah, wala sedekah, wala zakat yang wajib. Orang yang seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mendoakan, "Idza syika falan tukisha." Kalau dia tertusuk duri, itu enggak akan bisa mencabut durinya. Maksudnya apa kok enggak bisa mencabut duri? Cuma duri. Terinjak duri misalnya, enggak bisa dicabut. Maksudnya apa? Ini menghikayatkan atau mengibaratkan keadaan dia terhadap orang lain. Dia enggak mau membantu orang lain.
Dia cinta hartanya dan dia enggak mau membantu orang lain dengan hartanya sehingga orang lain pun tidak peduli dengannya. Mau dia sakit apapun, mau dia tertusuk duri, orang enggak mau heran lagi sama dia, enggak mau bantu. Ah, biar aja. Orang ini pelit kok, orang ini kikir, bakhil. Dia enggak mau memberi sedikit pun kepada orang lain yang membutuhkan. Ngapain dibantu? Kalau dia tertusuk duri, biarkan. Ini maksud hadis Nabi. Idza syika falan tukisha. Kalau dia tertusuk duri, enggak ada orang yang mau bantu dia. Kalau dia sakit, enggak ada orang yang mau mengherani dia. Ini maknanya. Ya. Ini sebagian tingkatan manusia apabila telah begitu cinta dengan harta. Cinta harta, cinta kedudukan. Dia tersibukkan dari tujuan utama dia diciptakan. Apa sih hikmahnya kamu ini diciptakan? Hidup di dunia, umurmu, ya, dari kamu hidup bangun sampai kamu nanti mati meninggal, untuk apa? Untuk mencari harta? Untuk mencari kedudukan? Tidak demikian. Naam. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin tidaklah kecuali untuk beribadah. Itu hikmahnya, itu tujuannya. Allah tidak mengatakan kamu diciptakan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, mencari kedudukan setinggi-tingginya, tidak. Tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan. Ya, saya sudah beribadah. Lantas tujuannya ibadah apa? Nah, apa sih gunanya kita beribadah? Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, saya paham. Tapi apa tujuannya ibadah? Nah, ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayat yang lainnya. Ibadah itu bentuknya apa? Ya. Salat juga dikatakan ibadah, puasa, haji, bersedekah, ta'lim, thalabul ilm, belajar, itu ibadah. Apa tujuannya? Semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tujuan akhirnya adalah agar manusia itu beriman, bertakwa. Manusia diperintahkan untuk berpuasa. Puasa ibadah. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berpuasa. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa hikmahnya? La'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini tujuan ibadah, agar kalian bertakwa. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat, salat ibadah. Apa hikmahnya salat? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Dia menghindari perbuatan keji, menjauhkan dirinya dari perbuatan kemungkaran. Ibadah haji. Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berhaji? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manasik haji, yakni apabila orang-orang yang berhaji telah menyelesaikan hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, kemudian masuk di hari-hari tasyrik, itu masih ada manasik-manasik haji. Di antaranya adalah mereka bermalam di Mina, 2 atau 3 malam di Mina. Di sana ada ibadah melempar jumrah, naam, kemudian menyembelih di waktu-waktu hari-hari tasyrik tersebut, ya, 2 atau 3 hari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi." وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Barang siapa yang ingin menyegerakan dia tinggal di Mina pada hari-hari tasyrik 2 hari saja, ya, 11-12, naam, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, ini tidak mengapa kalau dia punya hajah, punya uzur. وَمَنْ تَأَخَّرَ, tetapi kalau dia ingin mengakhirkannya, dia tinggal di Mina 2-3 hari, 11, 12, dan 13,
hari-hari tasyrik. Fala isma alaih, ini juga tidak mengapa bagi mereka yang bertakwa. Artinya ini loh kata Allah, bagi orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji dan menyempurnakan ibadah hajinya, mereka telah mencapai tingkatan at-tuqa, ketakwaan. Ya, ini hikmahnya beribadah haji. Naam. Demikian pula ketakwaan itu adalah sesuatu yang Allah wasiatkan kepada seluruh manusia, minal awwalina wal akhirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa, wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kata Allah, sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian. Apa wasiat Allah? An ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ini tujuannya, ini hikmahnya. Beribadah itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin, kata Allah. Dan akibat yang baik, balasan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jannahnya, balasan yang baik di akhirat itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang namanya ibadah, bagi orang yang mengerti hikmah di balik diperintahkannya kita beribadah, dia akan sadar ibadah itu bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Memang baik orang yang melaksanakan ibadah didasari atas kesadaran ini kewajiban, itu baik. Tetapi lebih baik lagi kalau dia mengerjakan ibadah didasari atas pemahaman dia bahwa ibadah itu adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Allah Ta'ala alam, sampai di sini insyaallah. Untuk selanjutnya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya ba'da zuhur di waktu yang sama biidznillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafaddalu, barakallahu fikum.